untuk update terkait asuransi Bumi Putra, saat ini rencana penyataan keuangan yang telah dinyatakan tidak keberatan oleh OJK ya di bulan Juli 2024 terus berjalan, namun masih belum mencapai target-target yang telah ditetapkan, di mana ada 4 inisiatif strategis terkait dengan rencana penyihatan. Yang pertama adalah terkait dengan rencana pembayaran outstanding claim, di mana sampai dengan akhir Agustus 2024 telah dibayarkan 319,53 miliar rupiah. Namun kalau di RPK-nya itu sampai dengan akhir tahun itu diharapkan 2,8 triliun rupiah. Kemudian yang kedua adalah rencana konversi dari aset tetap menjadi aset produktif atau aset finansial itu baru mencapai 181 miliar rupiah dari yang direncanakan. Kemudian AJBB juga sudah menjual premi baru dengan pertanggungan mencapai sebesar 285,3 miliar premi yang diterimanya, di mana targetnya itu belum mencapai target yang ditetapkan. Kemudian AJBB juga dalam rencana reorganisasi dan rasionalisasi dari SDM itu berjalan, namun belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan dalam RPK. Jadi masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan. OJK meminta AJBB untuk mengambil langkah-langkah dengan extra effort untuk mencapai target dan akan mengambil tindakan perbaikan sesuai dengan RPK yang telah disampaikan. Penyelesaian hak karyawan dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan. OJK tetap memantau proses penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyihatan keuangan secara menyeluruh sesuai yang tercantum dalam perubahan revisi RPK AJBB yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan. OJK menilai bahwa keberhasilan penyihatan daripada AJBB ini sangat tergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan AJBB, terutama dalam menjalankan rencana penyihatan keuangan yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan daripada OJK. Demikian update untuk AJBB, dan kami terus memonitor daripada RPK itu yang dituangkan sampai dengan tahun 2027. Nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut.